الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس चर्च uh हूँ -huh. Uh oh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Dan tentu saja masih bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala Al Ustad Yusuf Mansur. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh. Tamu kita nanti sangat istimewa. Istimewa. Oh. Pantas untuk dinantikan pastinya ya. Datang ke Indonesia sendal jepit. Ah. Oh. Tapi kemudian bisa punya bisnis miliaran sebulan. Miliaran siapa binang tamunya tahan dulu. Kita sabar dulu sama yang ada di studio ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dari majelis tali mana nih? kasih Masya Allah. Berkah mudah-mudahan hari ini ya Bu ya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Baik dan insya Allah nanti akan hadir juga bersama kita. Guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz Azhari, Nasution dan nanti akan ada ngaji Yuk bersama Ustaz Syam. Baik guru ini tema kita ini waspada dengan apa yang engkau tuduhkan. Ya Bismillah. Kalau buat yang difitnah saya garansi dengan izin Allah. Enggak ada jeleknya. Serius ini. Buat yang difitnah, dibully, dicaci, dimaki, dijelekin, diomongin, dicibir. Ya. Asli demi Allah, gak ada jeleknya. Nggak ngaruh perbuatan dan omongan siapapun. Izin Allah semua. Selama gitu, selama kita balikin semua kepada Allah. Ah itu kan mulutnya dia doang yang dipinjam sama Allah. Kira-kira begitu. Ah itu cuma tangannya dia doang yang dipinjam sama Allah. Sudah. Kalau emang kita ada salahnya minta ampun. Terus kita kembalikan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Lahawla wa lebih billahil alil alim. Karena itu juga saya dengan izin Allah anteng aja. Di fitnah kayak apa. dicaci, dimaki, di Yes gak ngaruh ngapain dipikirin. Tapi yang, yang ada pengaruhnya justru buat yang mau fitnah itu. Nah ini mesti hati-hati. Buatnya mencaci, memaki, membuli, menyebarkan berita bohong. Atau bahkan berita benar. Hati-hati juga. Benar jadi gibah. Salah jadi fitnah. Mendingan sibukin apa? Sibukin baca Quran. Kalau ngomong, ngomong yang baik-baik. Sibukin juga wirid, zikir. Seperti bintang tamu kita. Orang miskin. Orang kagak punya. 14 tahun gak pernah belajar bisnis. Kerjaannya baca Quran aja mengapalin Quran. Santri 14 tahun pindah dari satu tempat ke tempat lain. Cuman ngurusin Quran aja Quran. Baca Quran, ngapal Quran, baca Quran, ngapal Quran. Nah coba ada orang yang bangun pagi aja udah nge-tweet bohong. Nge-tweet fitnah, nge-tweet gibah. Nge instagram fitnah, instagram gibah. Menjembar maksiat dan lain sebagainya. Nah ini tamu kita pagi-pagi udah satu juz, satu juz, satu juz. Miara apalannya berbelas-belas tahun. Mending sibukin sama gitu-gitu. Sayang amat mulut dirusak. Dengan ngomongin kejelekan orang kayak kita nggak ada jeleknya aja. Sayang-sayang kita tunggang-tungging puasa, ibadah dan sebagainya. Terus pahala kita buat dia. Keburukan dia yang buat kita. Sayang benar. Daripada begitu pemirsa. Udah sibukin nama sholawat. Ini tamu kita. Setiap pagi habis subuh. Habis tuh zikir pagi sama dia. Sambil jalan kaki. Makanya ntar orangnya tinggi benar. Karena kerjaannya jalan kaki. <guluh> Bukan orang Indonesia loh. udah orang Afrika. Uh, uh, uh. Tapi dikasih rezeki sama Allah di bumi Indonesia. Karena ngapal Qur'annya di bumi Indonesia dari situ berbuah. Dari mulai satu kantong plastik, cuman ukuran berapa puluh gamis, al haramain sekarang udah berpuluh-puluh kontainer. Allahu Akbar. Oh, ba. berkahnya di situ. Lah tanaman, kalau kita nanam jelek mulu nih yang kita tanam cacian, makian, bulian, fitnah, apa segala macam. Ntar suatu saat kita manen, lah manen kebusukan kayak apa? tapi kalau kita men, apa, ngaji mulut sayang amat dipakai ngomongin orang ah menen gua ngaji Nah ngaji bertahun-tahun kayak Usman nanti Insya Allah yang jadi bintang tamu kita panennya dahsyat sekali dibuka malah bang Allah apa super mil ya tar kita hadirkan lagi Bandi namanya oh keren juga tuh Bandi keren tuh dia buka outlet baso punya tujuh cabang baso bukan di Indonesia di Korea Selatan. Oh, udahlah, yeah. jangan nanem yang jelek-jelek kita -jelek mah, nanem yang baik-baik aja. Sekali lagi saya bilang, nggak ada ruginya jadi korban, justru yang rugi itu adalah yang melakukan. Jangan khawatir. Ada Allah. Allah, sebaring kebaikan dapat kebaikan, sebaring keburukan dapat keburukan. Pastinya ya, dan sesaat lagi seperti janji kita. Nanti kita akan hadirkan tamu yang insya Allah akan menginspirasi kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita.